Dewi Persik tak terima dan merasa ada yang menjatuhkan karena kerap dicap gelap dan kasar. Semua itu ada tempatnya. Dewi Persik baru-baru ini curhat merasa telah dicap galak dan juga kasar oleh pemberitaan yang seolah menjatuhkan. Dewi Persik menduga dirinya dicap galak dan kasar untuk menjatuhkan atau mendapatkan followers. Dewi Persik juga rupanya tak terima dengan segala pemberitaan menjatuhkan tentang dirinya yang bak dicap galak atau kasar tersebut. Sebenarnya mulut tidak ingin berkata kasar, kata Dewi Persik dikutip oleh Lombok Insider dari Instagram Dewi Persik 9. Seperti yang dipertontonkan bahkan diedit sedemikian rupa oleh orang lain, lanjut Dewi Persik. Entah untuk menjatuhkan, mendapatkan followers, ujar Dewi Persik. Mendapatkan adsense dan perhatian dari orang lain, tutur Dewi Persik. Bahkan sampai mengimagekan galak dan juga kasar, ucap Dewi Persik. Dewi Persik diduga tak terima dengan pemberitaan yang menyudutkan seperti dicap galak dan juga kasar. Belakangan Dewi Persik juga mengunggah video dan menyindir seseorang terkait masa lalu. Diduga dari video sindiran Dewi Persik tersebutlah Dewi Persik terkesan galak dan juga kasar. Sang biduan punya pandangan lain soal dirinya yang kerap berbicara kasar dan juga bersikap galak. Dewi Persik menyebut tak masalah jika galak dan juga kasar jika sudah pada tempatnya. Semua ada tempatnya, kata Dewi Persik. Ada kalanya berkata kasar akan menjatuhkan kualitas diri kita, lanjut Dewi Persik. Ada kalanya berkata kasar merupakan pembelaan diri kita, ujar Dewi Persik. By DP, pungkasnya. Dewi Persik merasa ada kalanya dirinya harus galak dan juga kasar karena ia hanya ingin membela dirinya. Dewi Persik sebut tak masalah untuk membela diri sesekali dirinya galak dan juga kasar, semua itu ada tempatnya.